Oke, kembali lagi ke channel Yo Station 10. Rafi itu mindset, bro. Kali ini saya sudah bersama siapa nih, Om? Egi. Om Egi, iya. Tinggal di mana nih, Om? Di Tangerang. Tangerang, tepatnya di mana, Om? Sangyang. Sangyang. Luar biasa. Dari Sangyang mampir ke daerah itu Tangerang. Ini modifikasi motor PCX tahun 2019 ya. Oke banget nih motornya. Ini ya, livery-nya bagus nih. Stripping stikernya warna abu-abu ya, silver nih. Kita lihat detailnya nih. Mahasiswa Trisakti nih. Berlangganan MACD juga nih. Oke, langsung aja ya kita review pemasangannya apa saja di kedai Riders. Ini berhubung ini kedatangan kedua kali ya, Om ya, kesini ya. Nih sebelumnya ada pemasangan tambahan ya. Ya sebelumnya beliau pasang alis dan modifikasi stop lamp di kedai Riders nih. Kita review pemasangan kali ini ada Saklar NS200, lalu ada Devil Eye RGB, dan terakhir ada voltmeter kosong ya, ada 3 part nih pemasangan kali ini. Seperti apa hasilnya? Oke, check it out. Iya, ini dia hasilnya. Di headlampnya jadi keren ya setelah dimodifikasi nih, berubah ya 180 derajat nih, dari tampilan standar menjadi keren nih. Oke, mantap banget ya. Untuk pilihan warnanya stripping biru untuk alisnya. Oke, kita close up nih. Alisnya menggunakan alis AS yang grade A, sinarnya dijamin terang ya. Ini perpaduan dengan Devil Eye RGB. Untuk Devil Eye RGB-nya bisa synchronize lihat HP ya, merubah warnanya. Oke, Om, boleh dibantu rubah-rubah? Ya, ini bisa dirubahnya sangat mudah sekali melalui aplikasi LED BLE. Nah, ini warnanya banyak banget nih. Bisa dikombinasi. Ya, bisa hijau ya, Om. Warnanya padat ya. Nah, ini solid color. Detail eye-nya warna-warna yang tidak umum seperti ungu, seperti orange. Iya. Mantul ya, keren. Boleh merah lagi, Om? Oke, sip. Oke, thank you, Om. Kita posisikan jika tampilan malam hari atau night mode nih. Oke, warnanya lebih keluar lagi ya. Tampilannya terlihat lampu LED-nya saja nih, dan devil eye-nya. Oke, siap habis ya. Sinarnya terang ya, full padat. Alisnya juga kita lakukan proses paint brush ya, jadi hasilnya lebih tebal, lebih padat. Dijamin tidak ada ngerawang nih. Devil eye-nya juga padat ya, ada 3 titik nih semua full ya. Ini keuntungannya, keuntungan instalasi Devil Eye RGB bisa dirubah-rubah lewat full. Oke, kita tes sunrunningnya nih. Ini hazardnya. Iya, ini dia sand running-nya.
kontras ya warnanya. Alisnya biru dengan sand running warna orange. Oke. Sand runningnya smooth banget, dijamin kompak nih, alir dari bawah ya. Seperti mobil Lexus sand runningnya. Oke, lanjut instalasi berikutnya bagian belakang ya. Iya, ini dia modifikasi stop lamp hybrid. Stop lamp hybridnya plus sand running nih dengan sand dry berwarna biru. Mantul ya. Boleh langsung di tes sand running-nya. Iya, ini dia sand running-nya. Jadi sand running-nya tetap orange ya, sesuai kebijakan lalu lintas. Sand running-nya smooth banget. Lanjut yang sebelah. Iya, ini dia yang sebelah kiri. Dijamin anti mainstream nih. Tampilannya jadi elegan banget ya. Kita lihat nih dari jauh. Dan sinarnya juga soft, tidak bikin silau, dijamin. Mantul. Tes hazardnya. Iya. Tampilan jauhnya. Oke. Selanjutnya ada instalasi Saklar NS200. Ya, dengan backlight berwarna biru, lampu backlightnya nyala ketika kita nyalakan switch lampu utama. Dan ini logo-logonya nyala semua ya. Idling stop, tombol hazard, starter. Tampilannya jadi mewah nih, gagah ya. Ini tombol seperti biasa, ada lampu jauh, lampu sen, klakson, tombol fast dim. Ya, kita tes fast dimnya. Oke, berfungsi normal. Lalu ada instalasi voltmeter nih untuk mengecek kondisi kesehatan aki. Kita tempatkan seestetika mungkin ya, sebelah sini. Voltmeternya dengan backlight berwarna biru, tipe bulat nih. Setiap pemasangan voltmeter kosong mendapatkan garansi ya di kedai Riders. Oke, lanjut. Ya, sudah terinstal juga nih. Windshield tipe Evo. Untuk spionnya Rizoma ya. Oke, master remnya keren. RCB dengan bordes karbon. Ya, tutup cover CVT karbon juga ya. Untuk shock breakernya keren nih. RCB dengan spring berwarna kuning. Lalu tabungnya berwarna gold. Oke. Nah, ini bezelnya juga karbon juga ya. Nah, ini untuk knalpotnya spesial nih, daengnya. Mantap nih. Ya, ini dia tampilan motornya. Ini kece banget ya. Joknya juga sudah Aerofast style. Oke, ini joknya Aerofast style. Mantap ya. Ini dia hasilnya. Mantul ya. Kita minta testimoninya nih. Halo, boleh minta testimoni dan kesan-kesannya hasilnya? Buat kedai Riders mantap lah. Mantul. Ya, pelayanannya oke. Oke, Om. Sukses buat Om siapa tadi? Egy. Om Egy, oke. Terima kasih sudah modifikasi di kedai Riders, Om. Nanti bila berkenan bisa info ke rekan-rekannya modifikasi di sini. Oke, terima kasih banyak. Oke, bila berminat untuk modifikasi semacam ini, bisa silakan mampir ke bengkel custom kami, kedai Riders. Lokasi ada di depan halte busway Priwita 1. Untuk info seputar racun PCX, NMAX, dan motor lainnya bisa silakan dihubungi di 0812-8222-7990. Oke. Ingat, rapi itu mindset, bro. Oke. Thanks for watching.